Padatnya pengunjung ini terlihat di salah satu wahana air di Palembang. Mereka bersama keluarga mengisi waktu libur panjang dengan mengunjungi wahana ini. Padatnya pengunjung membuat antrian di pintu masuk wahana tak terhindarkan. Namun pengunjung tetap patuh menggunakan masker, meski jarak fisik tak terjaga. Tak hanya dari Palembang, pengunjung yang datang juga berasal dari sejumlah wilayah lain di Sumsel. Mereka mengaku memilih berlibur di wahana air untuk mengisi waktu libur panjang agar tak jenuh, meski mereka masih khawatir dengan COVID-19. Ini karena libur panjang, saya mengajak keluarga supaya nggak jenuh di rumah. Antisipasinya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, memakai hand sanitizer, sama mencuci tangan. Ya kita merasa jenuh aja di rumah kan, ya kesian dengan cucu-cucu selama ini, mana dia juga nggak sekolah, di rumah aja kan. Ya pengen dia ajak jalan-jalan, kita juga sih dari luar kota nih mbak, bukannya asli dari Palembang, dari Prabu. Iya, kita dari Prabu Muli aslinya. Yalah, kita jaga jarak aja, pakai masker, ya itu aja mbak, ya. Tempat wisata terutama di Palembang akan dipadati pengunjung dari berbagai wilayah di Sumsel hingga akhir libur panjang. Reski Oktora, Lukas Deferensial, Kompas TV, Palembang.